Halo teman-teman, apa kabar? Andre Dino di sini dan kembali lagi di vlog gue. Dan di vlog kali ini gue mau share gimana cara gue bikin musik, teman-teman. Setiap orang punya selahnya sendiri bikin musik. Ada yang mulai dari gitar dulu, ada yang mulai dari piano dulu, ada yang mulai dari drums dulu, ada yang mulai dari groove dulu. Nah, itu sah-sah saja, bebas-bebas banget, teman-teman. Kembali ke lo enaknya gimana. Nah, kalau gue lebih suka lo dari beat dulu sama gitar atau piano dulu gitu. Biasanya gue cari groove-nya dulu. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita lihat gimana cara gue bikin musik. Gue udah dapat groove nih, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, si. Oke, jadi 1 2 3. Pam. Gue dapat chord-nya kayak gini nih. 1 2 3 4. Oke, katakanlah itu. So, biasanya gue akan mulai dulu dari keyboard dulu. Kita dengerin, kita cek dulu. Oke, lalu quantize. Oke, kalau udah gitu gue biasanya gue pan lagi, gue rekam lagi satu lagi. Jadi gue iniin. Gue track baru lagi gue rekam. Let's see how it goes. 2 3. Oke, kita tambahin satu lagi. Oke.
Mau tau gimana fullnya? Ini dia. Oke, teman-teman, itu dia cara gue bikin musik. Gue pengen tahu gimana kalau kalian bikin musik. Share dong di kolom komen di bawah ini. Thank you banget, teman-teman. Subscribe untuk video-video selanjutnya. Andre di sini sign out. Sehat-sehat selalu. Salam musik Indonesia. Dadah.